Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 adalah mazmur yang paling terkenal. Banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja mengutip bagian firman Tuhan ini. Mengapa Mazmur 23 menjadi mazmur yang paling terkenal? Kemungkinan besar karena banyak orang Kristen percaya, seperti yang Daud juga mempercayai, bahwa Tuhan adalah gembalanya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Daud menjadi seorang raja atas Israel, Daud adalah seorang gembala. Dan dia tahu tugas seorang gembala adalah menjaga, melindungi, memproteksi domba-dombanya. Kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan, harusnya kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Takkan kekurangan kita. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai hidup kita. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang membimbing kita, yang melindungi kita, dan menyertai hidup kita. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 5 April kita akan berjumpa kembali dalam ibadah GB Ebenezer Online Service. Kita akan berjumpa dalam 3 ibadah, jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore. Nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Nanti Bapak Ibu akan menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bisa berupa potongan roti, roti apapun saja. Ya, bisa berupa minuman sirup rasa anggur. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 5 April kita akan berjumpa di channel YouTube Ibadah Ebenezer GB Ebenezer Official, jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.